Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. Me shining wheels, got this bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan Ramadan pertama adalah hadirnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan, atau disebut juga dengan malam seribu bulan. Malam Lailatul Qadar telah dijelaskan pada firman Allah dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli an. Salamun hiya hatta masfa'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turunnya malaikat dan roh Jibril yang telah diizinkan oleh Tuhannya untuk mengatur semua urusannya. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika malam Lailatul Qadar berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keberkahan kepada umat Islam hingga datangnya waktu fajar. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah atau kebaikan pada malam itu akan bernilai lebih baik daripada seribu bulan. Itulah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.